Janganlah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama yang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang telah Allah wajibkan, perempuan punya bagian dari apa yang telah dia wajibkan. Jangan antum cemburu karena perempuan haid tiap bulan. Oh berarti dia libur sholat nih, enak benar 6 hari libur sholat gitu kan. Terus bisa masuk surga, saya 365 hari gak pernah libur. Gak ada urusannya. Ustaz, wanita boleh memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan, dengan syarat sholat, puasa, taat sama suami dan menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan kaum pria? Apakah dalam hadis ada syarat spesifik seperti yang disebutkan pada wanita agar bisa memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan? Tadi misalnya ada hadis Bukhari yang masalah wudu, ya, dan mengucapkan dua kalimat syahadat dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan. Kan ada, gitu kan? Jadi ada saja, insya Allah ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, dalam surah An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadli. Al-ayat. Janganlah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama yang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang telah Allah wajibkan, perempuan punya bagian dari apa yang telah dia wajibkan. Jangan antum cemburu karena perempuan haid tiap bulan. Oh berarti dia libur sholat nih, enak benar 6 hari libur sholat. Gitu kan. Terus bisa masuk surga, saya 365 hari gak pernah libur. Gak ada urusannya. Itu bukan, itu Allah pencipta maunya begitu. Kan gitu. Sebagaimana juga kalau akhwat mengatakan, kok laki-laki di surga dapat dua bidadari? Apa yang antum mau jawab misalnya? Kan gitu. Ya, memang sudah Allah bagi seperti itu. Kan gitu. Makanya lebih baik gak usah banyak tanya. Katanya kita akan ditemani oleh bidadari. Bagaimana jika kita sudah menikah? Tetap dapat tambahan. Sudah saya bilang jangan banyak bertanya. Emang yang bertanya ini gak mau? Hah? Kalau sudah menikah istri antum ikut. Gitu kan?